9 ya? Ini 7016. Wih, luas view-nya. Ya, mas aja, mas aja. Bawa aja, mas. Selamat pagi. Sekarang kita berada di daerah Bali G. Objek wisata atau semacam tempat penginapan hotel yang ada di Bali G yang terbesar. Terbesar tuh saat ini ya. Saat ini terbesar. Nama hotelnya La Bersa Toba Hotel and Convention Center. Jadi hotel ini punya juga waterboom. Nah, waterboomnya itu ada di belakang hotel. Nah, tuh. Iya. Nah, itu kelihatannya waterboom ya. Nanti kita lihat pakai drone. Nah, gimana bentuknya hotelnya? Tapi bentuk hotelnya dan waterboomnya. Tapi untuk saat ini waterboomnya kita dapat info bahwa tidak dibuka untuk umum karena lagi bermasalah. Karena masalah sih, tapi karena sesuatu hal jadi belum dibuka. Terus di lantai 2 di hotel ini juga ada kolam berenang. Jadi kalau pengunjung hotel mau waterboom itu free.
Nah, tapi kalau dia umum masuknya dari sono. Nah, dari sono. Nah, ke sono. Dan tanahnya ini masih luas ke belakang sono. Jadi itu Danau Toba. Kemarin kita dari jalannya dari sono, dari balik gunung sana, jalan ke Prapat, ke Samosir. Nah, sekarang jalannya inilah jalannya nih. Ini mau ke Baligi. Nah, jalan perlintasan. Perlintasan Toba namanya. Oke. Kita mau saat ini kita mau sarapan pagi dulu. Yuk, kita gimana keseruannya? Nah, apakah makanannya buffet atau gimana? Tapi untuk satu hal yang kita informasikan bahwa saat ini saat hotel ini menegakkan apa namanya sistem pemeriksaan seperti biasa. Uji kesehatan maksudnya suhu tubuh. Nah, kita akan tetap ditegakkan di hotel ini. Untuk istilahnya untuk mencegah yang tidak diinginkan.
Bocor ya mas, nah, bocor, bocor, oh, kolam renangnya untuk sementara waktu belum bisa digunakan karena masih bocor. Waterboomnya juga masih ada perbaikan. Tuh. Belum nyambung. Hi guys. yuk atas, atas.
Tuhan Yesus, indah kali.